perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Ya pemirsa, 45 anggota DPRD Lampung Utara periode 2014-2019 dilantik Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi Senin pagi. Tik dapat menjalankan tugas dan menggunakan hak-haknya sesuai dan kadar hukum dan profesional. Pada anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran daerah ketua, para wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Olah hasil pembahasan panitia kerja badan anggaran Dewan Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas pelaporan anggaran sementara Kabupaten Lampung Utara tahun 2017. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Rapat Paripurna yang terhormat. Demikian laporan hasil pembahasan panitia kerja badan anggaran yang dapat kami sampaikan melalui rapat paripurna yang terhormat ini. Kiranya pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang kami muliakan dapat menyetujui dan menerima rancangan kebijakan umum serta prioritas pokok anggaran sementara tahun anggaran 2017. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pendatang itu, ya, ada beberapa pertanyaan sifatnya ataupun ada sebuah masukan. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Guntur, pelaksana dari fraksi Hati Nurani Keadilan. Tentunya kesempatan ini perlu kami sampaikan khususnya kepada para OPD, pihak eksekutif, telah kita lihat sama-sama, yaitu jelas di depan mata kami, camat pun tidak hadir pada hari ini. Dari 23 kecamatan, ini tidak ada yang hadir. Jadi perlu benar kami sampaikan kepada PT Bupati yang kami hormati, ini jadi sebuah peringatan kepada para camat yang tidak hadir. Bahkan, para OPD yang lain juga yang sempat tidak hadir, maupun pemerintah ataupun sekretarisnya, ataupun yang mewakilinya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh para anggota DPRD Kota Utara dalam sidang paripurna berkenaan antara ditiadakan atau tidak ditiadakan, yang alhamdulillah telah selesai juga, artinya sebuah keputusan ditiadakan. Karena perlu kami jelaskan sedikit, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan PP Nomor 3 tahun 2007 bahwa yang namanya LKP disifat informatif, tidak ada hak menerima dan tidak ada hak menolak. Hanya kalaupun ada sebuah temuan, kita ada saran dan pendapat yang perlu kita bekerja keras di dalam pansus ataupun panitia kerja. Manakala ada sebuah kejanggalan, artinya ada sebuah tidak sesuai perjalanan LKPD, rencana kerja pembangunan daerah tidak sesuai dengan laporan keterangan pejabat, maka nanti ada hak kita untuk mempertanyakan kepada Kepala Daerah Bupati Lampung Utara. Mungkin itu saja rekan-rekan, perlu kami tambah sedikit. Terima kasih Pak Stocek. Kami tutup dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi bila kita kerja sama yang baik, insya Allah adinda, kami akan membangun ini contoh 3 dimensi gambar rumah sakit kita ke depan. Insya Allah kita akan membangun rumah sakit sesuai dengan hal yang kita dilakukan. Nah ini artinya kami menginginkan sebuah peserta yang baik pemerintah daerah. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif tidak ketinggalan juga yudikatif. Bagaimana kita ke depan untuk supaya bersama-sama memajukan rumah sakit ini. Rumah sakit Ceribu Medical Center dari kita untuk kita. Dengan tutur sapa yang baik, dengan ucapan yang baik, bersahaja penyampaian-penyampaian kepada pasien kita. Nah tentunya sehebat apapun rumah sakit kita, yang tanpa layanan yang bagus, yang tanpa dengan tutur sapa yang baik, yang tanpa nyaman dan keamanan, maka tidak akan sukses. Siap-siap kita akan mendatangkan kehancuran apapun kegiatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, ini adalah hari jadi ulang tahun Wakil Kota yang 72.
Tidak bisa kami bayangkan sudah 72 tahun semenjak diresmikan Kabupaten Lampung Utara 15 Juni 1946 sampai pada hari ini dipimpin oleh 17 bupati baik definitif maupun non definitif. Jadi jujur kami sampaikan pada PJ Gubernur, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, setiap langkah, setiap detik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, rakyat ini menonton kita selaku pimpinan DPD, selaku pimpinan Kabupaten Lampung Utara ini sebagai rakyat, sejauh mana daripada berbuat kita selaku layanan rakyat, karena kita bukan adalah harus dilayani, kita yang harus melayani rakyat. Dihadapkan dengan kenyataan pada hari ini, sampai dengan hari ini, Marskap Lampung Utara hampir dikatakan saling hujat, saling caci, saling cela. Pandangan politik boleh beda, berbeda-beda silakan, tapi pada tujuan, pada prinsipnya kita tetap bersatu di dalam Kabupaten Lampung Utara. Maju Lampung Utara karena kita, mundur Lampung Utara pada kita. Ini jangan main-main, rakyat ini nonton kita, menonton langkah demi langkah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun sampai tahun, ditonton oleh masyarakat Lampung Utara sejauh mana berbuat kita dalam Lampung Utara. Kasihan dengan masyarakat Lampung Utara. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kesempatan ini kami menyampaikan ini ada sebuah undeg-undeg kami wakil rakyat. Kami di sini digaji, kami di sini ada tugaskan rakyat 45 orang DPD Kabupaten Lampung Utara melaksanakan amanah, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi undang-undang yang ada. Dikatakan maruah Lampung Utara, itu enggak mudah maruah Lampung Utara. Maruah apa kalau sudah saling hujat, saling caci? Mari kita selaku masyarakat Lampung Utara yang merasa memiliki baik pun pemangku kepentingan, mari kita menyumbangkan saran dan pendapat di Kabupaten Lampung Utara tercinta ini. Semoga Lampung Utara menjadi alamat jahra dan baik warabun wafur. Ini yang perlu kita harapkan. Tapi tentunya kami selaku DPRD Kabupaten Lampung Utara berharap pada masyarakat agar supaya jangan terpancing sebuah isu-isu. Jangan terpancing dengan sebuah harapan-harapan bagi akan menguntungkan sepihak. Karena ini takutnya, kita khawatirnya, ini sudah jelas program dari pusat, akan tetapi nanti berakibat berdampaknya kepada masyarakat yang masing-masing mengklaim. Sebetulnya itu ada semua pihak mendukung seluruh kegiatan ini. Karena apalagi ini sebentar lagi sudah menghadapi pesta demokrasi nasional dalam hal ini, yaitu Pileg. Nah tentunya bagi yang menguntungkan memanfaatkan situasi seperti itu, ini akan berdampak besar kepada Pileg 2019 nanti pada bulan April. Nah tentunya saya selaku DPD berharap masyarakat harus cerdas, harus benar-benar tahu bahwa itu sudah jelas program dari pusat yang didukung oleh dana sharing juga di kabupaten kota. Bahasa kita memang sangat prihatin dengan petani di Lampung Utara yang dulu dikenal tanah lado, yaitu di Lampung Utara tanah lado. Bahkan dari Vietnam saja belajar dengan bertani, bercocok tanam lada dengan kita di sini. Tapi akhir-akhir ini lebih maju Vietnam daripada kita. Nah, kenapa menjadi sebuah pertanyaan adalah karena kita masyarakat Lampung Utara diiming-imingi dengan munculnya investor-investor petani, investor yaitu pihak tapioka. Mereka produksi tapioka sehingga lada banyak habis ditebang, muncullah yaitu bercocok tanam dengan ubi kayu ataupun singkong. Pada hari ini singkong ini terjadi fluktuatif harga, tidak akan pernah menetap karena singkong tidak ada standar nasional. Singkong ini sistem supply and demand, artinya kalau barang itu banyak, singkong ini murah, kalau barang itu langka maka naik harga. Yang jelas pada akhir-akhir ini pengaruh era globalisasi, kurang berbatasnya daripada impor aci dari negara luar, sehingga investor lokal tidak mampu berkompetitif dengan investor dengan aci yang masuk daripada dari luar. Karena aci dari luar itu, luar negeri, dari kualitas kuantitasnya lebih bagus punya mereka. Karena jujur saja kami katakan, pengusaha tapioka ataupun petani singkong, Indonesia ini urutan nomor 3, nomor 1 Nigeria,
nomor 2 yaitu Thailand, nomor 3 Indonesia, nomor 4 Vietnam. Zona cingkuang yang paling luas di Indonesia ini adalah di Lampung. Lampung zona yang paling luas adalah Lampung Tengah dan Lampung Utara. Nah tentunya apabila tidak berbatasnya, kurang perhatian serius pemerintah tinggi kita di negara Indonesia ini dengan era globalisasi ini akan berdampak betul pada masyarakat petani singkong, sehingga kita artinya sangat prihatin dengan petani singkong. Lebih lagi investor memotong ketinggian dengan refleksi 30%. Kalau saya analogikan, kalau saya punya singkong 10 hektar, belum saya terima uang saya sudah hilang 3 hektar karena terlalu besar refleksi. Tuh cuaca dari dulu sama, keadaan geografis kita musim hujan dan panas, tidak ada alasan mereka memotong terlalu besar. Langkah kami sudah jelas, kami kerjasama dengan pemerintah daerah, sudah pernah memanggil investor pada saat itu, kumpul di Pemda yang kebetulan saya juga yang hadir pada saat itu, lengkap pemerintah daerah, menanyakan kepada seluruh investor, kami kumpulkan di dalam ruang rapat, yaitu di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, menanyakan apa sih menjadi sebuah kendala-kendala daripada kok refraksi turun seperti itu sampai 30%, kalau dulu kan cuma 5%, 4%. Iya, betul. Nah, kok sampai hari ini mencapai 30%? Tapi semata setelah kita gali, tetap pengaruhnya mereka tidak mampu bersaing. Daripada mereka tidak memborong tapioka, tidak menggiling produk, tidak berproduksi, lebih baik mereka beli tapi tapiokanya diendapkan saja di gudang. Karena mereka tidak belum mampu untuk bersaing dengan aci impor. Kemudian apakah dari sektor pertanian itu tidak menjadi titik berat juga untuk pembangunan ekonomi? Titik berat, sudah kami katakan bahwa di Lampung Utara ini sudah 90% bercocok tanam singkong. Artinya singkong ini merupakan titik berat. Sesungguhnya ini tidak akan sukses bila tidak semuanya seimbang. Investor masuk ke Lampung Utara memborong dengan harga tinggi. Pupuk agar disediakan jangan sampai langka. Terus itu lagi pembinaan dengan petani-petani, bagaimana jangan selalu menjual barang mentah. Bagaimana kita jadikan home industry, bagaimana kita jadikan membuat industri makanan yang sehingga bisa handal betul, bisa masuk di kalangan pemasaran yang di mana saja pun dia laku. Nah artinya ada pengelolaan hasil pertanian. Ya artinya tidak semua mau investor menampung tiap POK ini, masih ada jalan keluar oleh masyarakat tersendiri kalaupun dia sudah membidangi daripada sudah menguasai cara home industry. Kami sebagai DPRD melaksanakan tupoksi kami di bidang pengawasan, melihat pada saat ini sangat melemahnya fluktuatif harga masalah berkenaan singkong. Kami dengan pemerintah eksekutif sudah bekerja sama agar supaya Pak Ibrahim beserta para pemirsa mengetahui, bekerja sama untuk memanggil para investor. Apa sih kendala kok harga tidak tenang? Stabil. Pada akhir-akhir ini harga bukannya turun lagi, pindah harga. Kalau turun kategori dari 1.200, 1.100, ini justru ke 500. Lebih lagi ini refraksinya mencapai 30%, yaitu potongan daripada investor. Nah, ini sangat menyesatkan masyarakat. Tergolong saya kalau saya punya singkong. Udah kami katakan, kalau saya punya singkong 10 hektar, kami analogikan ya hilang 3 hektar kena potong. Gitu. Artinya ini merupakan beban bersama. Sudah kami lakukan, DPD bersama pemerintah daerah memanggil investor beserta pengusaha tani beberapa bulan yang lalu. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami ucapkan selamat atas terlantiknya Saudara Tersono. Mudah-mudahan Saudara pada hari ini sudah resmi menjadi anggota DPD Kabupaten Lampung Utara. Semoga Saudara bisa melaksanakan mengemban amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai wakil rakyat di DPD Kabupaten Lampung Utara. Kemudian juga kepada Saudara Guntur Laksana yang telah bekerja sama dengan baik sesama kami di DPD Kabupaten Lampung Utara. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya, kerjasama yang baik dengan kami DPD Kabupaten Utara. Tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa atas kebaikan beliau, tapi yakin saja dia adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ibadah di Kabupaten Lampung Utara. Semoga apa yang telah beliau berbuat di periode ini semoga menjadi amal ibadah buat beliau Saudara Guntur Laksana. Sekali lagi pada Saudara Tersono, selamat kepada Saudara Tersono, semoga bisa mengemban amanah di Kabupaten Lampung Utara. Kebijakan umum berupa rencana kerja pembangunan daerah. Pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat membahas dokumen rancangan awal RKPD. Provinsi Lampung, 1. Dengan didahului oleh suatu keputusan bersama seluruh bupati kepala daerah residen Lampung pada tahun 1962, tercetuslah petite penuntutan agar Kresidenan Lampung diubah statusnya menjadi Daswati Satu Lampung dan terpisah dengan Daswati Satu Sumatera Selatan. Dengan landasan itu pula, oleh 9 partai politik yang ada pada waktu itu diambil inisiatif membentuk sebuah panitia. Segenap organisasi massa dan seluruh cabang partai politik sedaerah Lampung diundang dalam rapat tanggal 5 Maret 1963 untuk meresmikan berdirinya panitia mengesahkan program perjuangan penuntutan berdirinya Daswati Satu Lampung bertempat di gedung DPR Tanjung Karang. Program dibentuk perwakilan panitia di Palembang dan Jakarta yang diserahkan kepada Saudara Ahmad Ibrahim sebagai pimpinannya dengan tugas sebagai penghubung panitia dengan pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Selatan dan pemerintah pusat di Jakarta. 2. Pada tanggal 7 Januari 1964 diadakan rapat dinas oleh gubernur atau kepala daerah Sumatera Selatan dihadiri oleh catur tunggal para bupati atau kepala daerah, wali kota atau kepala daerah, anggota-anggota DPRGR atau BPH tingkat 1 dan ketua-ketua RON nasional sekresidenan Lampung. Dan rapat tersebut dibicarakan mengenai persiapan-persiapan pembentukan Daswati Satu Lampung. 3. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1963 BK garing 103-5472 dan nomor A17 garing 1313.3 oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dengan surat keputusan tanggal 8 Januari 1964 nomor L5 garing 1964 pemerintah pusat pada prinsipnya telah menyetujui pembentukan daerah. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa
bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh